Babin Kamtibmas Desa Balikpapan Polres Lombok Timur, Bribka Agus Salim, mengadakan kegiatan membangunkan masyarakat untuk makan sahur di Dusun Bampak bersama dengan anak-anak dengan menggunakan alat musik seadanya, yaitu menggunakan kentongan dan ember. Dalam kegiatan ini, Bribka Agus Salim sengaja mengajak anak-anak untuk melatih mereka bangun pagi dan siap berbagi, mulai dari tindakan kecil. Sahur memiliki makna makan dan minum pada dini hari yang disunahkan menjelang fajar sebelum subuh bagi umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa. Selain menghindarkan seorang dari kondisi lemah karena berpuasa, juga ada keberkahan di dalam makan sahur. Makan sahur merupakan kesempatan mengisi tubuh dengan energi. Sel-sel tubuh yang bekerja membutuhkan energi yang berasal dari glukosa darah. Selain menunda rasa lapar dan menghindari kelesuan selama berpuasa, manfaat sahur juga menjaga kadar gula dalam darah agar tetap stabil. Tim Humas Polres Lombok Timur, Poldanusa Tenggara Barat, melaporkan untuk Polri TV.